6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang adik-adik semuanya di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 2. Jadi sekarang Kak Citra membuat video pembelajaran untuk kelas 2 dan kelas 3. Untuk kalian yang punya teman di kelas 3 bisa lihat video pembelajaran di channel YouTube Kak Citra juga. Nah, hari ini kita belajar untuk tematik di tema 2. Kita masuk sudah di tema 2 ya adik-adik ya. Bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1. Kita langsung yuk belajar bersama-sama. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya. Pada saat liburan, Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, ini adalah tema tentang bermain di lingkunganku. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Ya, mereka sedang bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Pernah adik-adik? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Kak Tiur sudah pernah bermain perahu kertas ini. Benny dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu. Nah, di sini ada lagu Berdayung. Itu ciptaannya Ate Mahmud. Untuk musik karaoke-nya, kalian bisa lihat di channel YouTube Kak Citra ini. Ada lagu yang berjudul Berdayung. Jadi lagunya seperti ini adik-adik. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, ini adalah lagu yang dinyanyikan Benny dan Tiur. Lagu ini ciptaan Pak Ate Mahmud. Ketika kita bernyanyi, kita itu mengeluarkan bunyi yang beraturan adik-adik. Bunyi beraturan itu disebut nada. Maka dalam kita bernyanyi itu ada nadanya. Berbeda ketika kita membaca dan bernyanyi. Nadanya berbeda adik-adik. Ada nada yang dinyanyikan panjang. Ada juga nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada dua ketuk. Nah, kalau suatu nada dinyanyikan dua ketuk, itu tandanya
ada nada tersebut lalu diikuti tanda titik. Berarti ini dinyanyikan panjang 2 ketuk ya. Ini nada si dinyanyikan panjang 2 ketuk. Nada la ya, angka 6 itu kalau dalam nada adalah la. Itu dinyanyikan 2 ketuk juga karena ada tanda titik di belakangnya. Lalu ya ada satu buah titik di belakangnya itu dinyanyikan 2 ketuk, jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk ya. Lalu ada lagu yang dinyanyikan dengan nada pendek 1 ketuk saja, berarti tidak ada tanda titiknya, jadi tidak diperpanjang 1 ketuk, itu hanya 1 ketuk saja sudah selesai. Maka di sini ada nada sol, la, sol, mi, re, do ya. Jadi di sini tidak ada tanda titik, maka tidak diperpanjang. Tidak memiliki titik atau garis di atasnya, maka nada ini nada 1 ketuk dan dinyanyikan pendek. Nah, diskusikan kegiatan berikut bersama temanmu. Nah, kita mau diskusikan bersama nih. Beri tanda lingkaran untuk nada yang dinyanyikan 2 ketuk. Ingat, tadi nada yang dinyanyikan 2 ketuk itu belakangnya ada tanda titik. Kalau yang dinyanyikan 1 ketuk, kita beri tanda setengah lingkaran. Jadi, untuk 1 ketuk itu yang tidak ada tanda titiknya. Sekarang yang kita lihat adalah ini, nada pertama ini. Mi titik, berarti ini ada 2 ketuk, maka diberi tanda lingkaran. Lalu ada nada re. Nada re, maka kita, karena tidak ada tanda titik, berarti 1 ketuk, berarti setengah lingkaran. Nada do, 1 ketuk, berarti kita beri gambar setengah lingkaran. Nada re, karena tidak ada tanda titik di belakangnya ya, berarti 1 ketukan, setengah lingkaran. Nada mi di sini tidak ada tanda titik juga, berarti kita beri tanda setengah lingkaran. Nada re karena diikuti belakangnya ada tanda titik, berarti diperpanjang kan, berarti nadanya ada 2 ketuk, maka kita beri tanda lingkaran. Nada mi karena 1 ketukan, berarti setengah lingkaran. Nada re di sini tanda titik, berarti 2 ketukan, kita beri tanda lingkaran. Lalu di sini nada 0 itu berarti nadanya berhenti, maka ini setengah lingkaran. Kita lihat ini hampir sama adik-adik. Ini diberi tanda atau gambar lingkaran. Lalu kalau ini setengah lingkaran. Kalau yang ini kak, ini titik di bawahnya. Ini berarti nada si rendah ya, nada 7 rendah. Bukan dinyanyikan 2 ketukan, bukan. Jadi ini tandanya setengah lingkaran. Lalu yang ini juga setengah lingkaran. Nada re setengah lingkaran. Nada mi karena ada tanda titik di sini, maka lingkaran. Nada fa di sini setengah lingkaran. Nada mi karena ada titik di belakangnya, maka dinyanyikan 2 ketukan, kita beri tanda lingkaran, dan ini setengah lingkaran atau 1 ketukan. Jadi itu adik-adik cara membedakan 2 ketukan dan 1 ketukan. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Nah ini ya, ini perahu kertasnya diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas tadi. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Apa saja benda yang digunakan untuk bermain perahu kertas? Ya, kita menggunakan kertas, lalu menggunakan air, dan menggunakan ember atau baskom ya. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan
pada genangan air di saat hujan turun. Jadi perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Coba teman-teman amati benda-benda di sekitar kalian. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Coba amati benda-benda di sekitar kalian deh. Apakah bentuk dan warnanya sama? Tentu bentuk dan warnanya berbeda ya. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Benda yang berbentuk lingkaran. Nah, ini adalah benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran ya. Uang, ban, kaset CD, jam tangan, roda, jam dinding, cincin, donat, permukaan piring, permukaan gelas, permukaan mangkok, permukaan kaleng, bukan kalengnya, kalau kalengnya ini berbentuk tabung. Jadi permukaannya itu berbentuk lingkaran. Benda yang berbentuk persegi, nah ada papan catur, mungkin ada jendela, ada jam juga, ada sapu tangan, ada batu bata mungkin ya adik-adik ya yang berbentuk persegi. Lalu ada juga benda yang berbentuk persegi panjang ya, buku tulis, papan tulis, jendela, pintu. Lalu ada benda yang berbentuk segitiga, nah ini ya. Ada papan, ini papan peringatan di jalan raya itu ada yang berbentuk segitiga. Lalu ada penggaris, ada atap rumah mungkin, ada hanger, ada sandwich, ada bendera, dan sebagainya. Itu bentuk yang, itu benda yang berbentuk segitiga. Lalu ada benda yang berbentuk tabung, kaleng, ya. Lalu gelas, baterai, pipa, itu berbentuk tabung. Ada juga ya benda yang berbentuk kubus. Nah, ada dadu, ada kardus, terus ada rubrik, ya, ada kota dan sebagainya. Benda yang berbentuk balok. Nah, ini ada almari, ada penghapus, ada kardus juga yang berbentuk balok. Lalu ada ini saput untuk mencuci piring, itu juga berbentuk balok. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Kalau memiliki wujud, otomatis kita bisa merasakan atau merabanya. Wujud benda ada tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi, berdasarkan wujudnya, benda-benda di sekitar kita itu ada tiga, padat, cair, dan gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, ini adalah benda-benda padat di sekitar kita. Paling banyak di sekitar kita itu adalah benda padat, adik-adik. Nah, nanti kita akan pelajari apa benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini benda padat contohnya. Lalu ini ada contoh benda cair di sekitar kita ya. Ada madu, ada sirup, minyak, ada saus kecap, ada air. Itu adalah benda cair. Lalu ada benda gas di sekitar kita. Nah, di sini ada balon. Balon itu bukan benda gas. Balon itu adalah benda padat, tetapi jika ditiup di dalamnya ada gasnya. Ya, harus kalian tahu bedanya benda padat dan gas. Lalu ada asap. Asap itu ternyata juga benda gas. Nah, ini tabung gas ya. Biasanya mama kalian kalau memasak ada tabung gas. Kalau tabungnya sendiri adalah benda padat, tetapi isi di dalamnya adalah benda gas. Lalu ada uap juga, ada asap juga, itu termasuk benda gas. Benny membuat dua buah perahu kertas. Tiur juga membuat dua buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat dua buah perahu kertas. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, ini perahunya Benny, lalu perahunya Tiur, lalu perahunya ayah. Jika digabungkan, maka bisa dijumlahkan. 2 ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan perahunya ada 6. Nah, ini karena ada penjumlahan yang bersama nih angkanya,
2 ditambah 2 ditambah 2 itu bisa kalian cari dengan cara 3 dikali 2. Mengapa Kak 3 kali 2? Dari di sini jumlahnya ada 2-nya ini ada 3. Maka kita tulis dulu angka 3 di depan, lalu dikali angka yang muncul di sini adalah 2. Maka 3 dikali 2. Hasilnya adalah jumlah keseluruhan dari perahu yang ada sama dengan 6. Jadi kita sudah tahu nih bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Di sini Kak Citra punya 4 kotak sendok. Setiap kotak Kak Citra punya sendoknya ada 5. Maka kalau Kak Citra menghitung keseluruhannya bisa dicari dengan cara 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ini kalau dicari dengan penjumlahan. Ini kita bisa ubah karena angkanya sama, kita bisa ubah dalam bentuk perkalian. 5-nya ada berapa adik-adik? Ya 5-nya ada 4. Maka kita tulis 4 dikali angkanya, angka tersebut yaitu angka 5. Berarti 4 dikali 5. Lalu hasilnya kita tinggal hitung nih. 4 kali 5 itu berapa? Ya ini tadi, kita hitung seluruh sendoknya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Maka hasil 4 kali 5 adalah 20. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, kita ubah dalam bentuk perkalian. Kita cari tahu dulu 6-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bentuk perkaliannya 5 dikali angkanya. 5 dikali 6. Lalu hasilnya bagaimana Kak? Hasilnya kita tinggal tambahkan 6 tambah 6, 12. Tambah 6, 18. Tambah 6, 24. Tambah 6, 30. Maka 5 dikali 6 sama dengan 30. Contoh berikutnya adik-adik. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Bentuk perkaliannya, kita cari tahu dulu jumlah angka 3-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bentuk perkaliannya 7 dikali berapa angkanya? Ya, dikali 3, berarti 7 kali 3. Hasilnya kita tinggal tambahkan nih dari jumlahan berulangnya. 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9. Tambah 3 lagi. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18 lalu ditambahkan 3, 21. Contoh berikutnya, 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, bentuk perkaliannya 7-nya ada 4, berarti 4 kali 7. Hasilnya, 7 tambah 7, 14. Lalu 14 tambah 7 ini, 21. 21 tambah 7, 28. Untuk lebih paham lagi nih adik-adik, 1 tambah 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 1. Nah, banyak ya adik-adik ya. Maka bentuk perkaliannya berapa nih? Satunya ada 8. Berarti 8 dikali 1. Hasilnya berapa? Ya tinggal menjumlahkan. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 1 8 hasilnya. Nah, di sini Kak Citra punya 2 kelompok perahu. Setiap kelompok perahu isinya 3.
maka ini kita ubah dalam penjumlahan dulu, 3 ditambah 3. Kalau diubah dalam perkalian, maka 3-nya ada 2, berarti 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 6. Ada kelereng. Nah, 4 kotak kelereng, 3 kotak kelereng, masing-masing kotak isinya 4. Maka penjumlahannya 4 ditambah 4 ditambah 4. Kalau diubah dalam bentuk perkalian, 4-nya ada 3 nih, berarti 3 kali 4, atau ada 3 kelompok, satu kelompoknya 4, berarti 3 kali 4. Sama dengan kotak lereng seluruhnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu ada bola dalam 4 kotak ya. Setiap kotaknya isinya 2. Ya, berarti ini penjumlahannya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Angka 2-nya ada 4, atau ada 4 kotak dikali angka tersebut, yaitu angka 2. Berarti 4 kali 2. Jadi masing-masing kotak isinya 2 bola. Ada 4 kotak, maka jumlah semua bola ada 8. Perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. Nah, Kak Cira punya contoh sekarang kebalikannya ya. Perkalian diubah dalam penjumlahan. 6 dikali 2, jika diubah dalam bentuk penjumlahan, maka kita menulis 2-nya sampai 6 kali. Nah, berarti kita tulis angka 2 sampai 6 kali. Ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi yang kita tulis itu angka belakang ini sebanyak angka yang di depan. Berarti kita tulis angka 2 sebanyak 6 kali. Lalu untuk mencari hasilnya, ya kita tinggal tambahkan adik-adik. Hasilnya adalah 12. 4 kali 5. Bentuk penjumlahannya bagaimana? Yang kita tulis 4 atau 5? Yang kita tulis 5, sebanyak berapa? Sebanyak 4 kali, jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya, ya kita tinggal jumlahkan adik-adik. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Itu hasilnya. 6 kali 7, bentuk penjumlahannya, yang kita tulis 6 atau 7? Ya, yang kita tulis adalah angka 7-nya sebanyak 6 kali ya. Berarti 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Nah, kalian nanti tinggal menjumlahkan. 7 tambah 7 14, 14 tambah 7 21, 21 tambah 7 28, 28 tambah 7 35, 35 tambah 7 42. Jadi hasilnya 6 kali 7 adalah 42. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, ada yang unik dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan angka 1. Angka berapapun, jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Kok bisa, Kak Citra? Kita lihat ya. 1 kali 0, ya 0 adik-adik. Karena 0-nya ada 1, ya. 0 kali 9, ya 0 juga. 7 kali 0, 0. 20 kali 0, 0. Jadi angka berapapun jika dikalikan 0 adalah angka 0 hasilnya. Lalu keunikan berikutnya, angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi 1 kali 8. Angka itu sendiri berapa selain 1? 8, ya sudah, berarti 1 kali 8 itu 8. 1 kali 9, ya 9. 6 kali 1, ya selain 1 kita lihat nih, oh 6, ternyata hasilnya 6. Tidak perlu kita buat penjumlahan berulang. 20 kali 1, ya jawabnya 20. 56 kali 1, ya 56. 100 kali 1,
Ya 100 jawabnya. Itu keunikan perkalian angka 0 dan angka 1. Nah, di video pembelajaran Kak Citra nih ada cara mencari perkalian 10, cara cepat perkalian 10 dan cara cepat perkalian 9. Kalian bisa lihat nanti di video Kak Citra ya. Nah, begitu adik-adik pembelajaran kita untuk hari ini di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Memang agak panjang ya videonya adik-adik, tapi di sini Kak Citra tidak mengurangi materinya. Materinya sesuai dengan apa yang ada di buku, supaya kalian lebih memahami. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.